ini saya akan membagikan tutorial cara mengendalikan motor kopling, atau tutorial cara belajar motor kopling. Oke, di sini sudah ada rekan kita. Yang pertama di sini kita menggunakan motor kopling 2 tak, yaitu Ninja RR. Oke, kita langsung saja hidupkan langsung ya. Pertama hidupkan. Oke, setelah dihidupkan kita engkol. Siap. 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 Oh, kita engkol. Ya. Iya, ini sudah ada. Oke, langkah yang pertama kalian harus memperhatikan, yaitu di sini ada transmisinya. Oke. Di sini nih ada gigi yang pertama. Yang pertama kalian pencet dulu pedal ini, pedal pegangan koplingnya. Setelah pegangan koplingnya, kalian langsung pelan-pelan saja kalian lepaskan sedikit demi sedikit ininya nih, transmisinya atau pegangan koplingnya ya. Sambil digas pelan-pelan ya, seperti itu dia. Oke, dan cara mengkosongkannya atau mengembalikan ke netral, kalian bisa langsung seperti injak ke atas, nah, kemudian ya seperti itu dia. Oke, seperti itu dia tadi. Nah, itu dia ya. Oke, siap. Oke, sekali lagi bos. Sekali lagi. Wis. Ke belakangin. Ke belakang. Mundur. Mundur. Oke, yang pertama kalian siapkan gas, kemudian tekan transmisi ini kopling. Kalian pegang ini ya. Kemudian tekan transmisi gigi ke bawah. Udah masukkan gigi, kemudian perhatikan gas, perhatikan, dikontrol dulu gasnya, kemudian sambil pelan-pelan kita lepaskan pegangan koplingnya. Oke, pelan-pelan, 1, 2, 3, nah seperti itu, maka ya seperti itu dia. Dan oke guys, mungkin cukup sampai di sini saja untuk tutorial kali ini. Dan apabila kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar di bawah. Dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, dan sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.